tebal sebelah kanan kiri beda. Beginilah sahabat ya, kalau sudah dibuka kotor betul, makanya isapan mesin tidak lancar sehingga RPM mesin tidak bisa mencapai 800 ya. Berat, makin ditambah dalam gasnya makin asap hitam dan bisa membuat turbo memerah, temperaturnya naik karena udara kurang, bahan bakar yang banyak, jadi membuat asap hitam tebal. Kotor betul. Ini yang sebelah kanan yang kotor, nanti kita cuci. Dan yang ini sebelah kiri port side. Au. Kotor sahabat. Makanya perlu kita rutin bersihkan kasa turbo atau filter turbonya supaya mesinnya tetap maksimal cara kerjanya sahabat ya. Nah, kalau yang ini masih mendingan. Ya, masih mendingan untuk yang sebelah kanan. Kalau yang kiri tadi sudah terlalu tebal karbonnya ya, jadi kita akan bersihkan memakai air cemikal merek Army 140 TR. Dia sahabat ya, dua-duanya sudah diangkat naik, tinggal mau dicuci pakai air cemikal campur sabun ya, di drum ya. Setelah direndam dia bersih sahabat ya. Oke, setelah kita bersihkan kita lanjut proses pemasangan. Waktu kami rendam ini informasi untuk sesama pelaut, kami rendam kemarin 6 jam sampai 8 jam ya, di air cemikal direndam. Lanjut kita pasang. Kalau dirasa sudah pas, tinggal kita masukkan semuanya. Lagi. Oke, turunkan lagi. Oke, tinggal kita pasang semua bautnya. Dan ini sahabat ya, ada sumbatannya bekas waktu bocor kemarin ya, air masuk ke isapan mesin. Sudah disumbat supaya aman lagi mesinnya. Oke, semoga bermanfaat. Karenanya itu kasa turbonya ini harus selalu dibersihkan sahabat ya, dan fleksibelnya kalau sudah bocor.
selagi serius.